Collection. 3, 2, 1. OTW semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Akhirnya ketemu siapa? Patunya dia. Oh my god, huru haraku is back. Oh. Rizky Billar satu acara dengan Nikita Mirzani. Ya, hal yang menarik adalah ketika Rizky Billar pergi ke Bali ketika itu, katanya si Dede rata cemburu, ada kecemburuan guys. Ya, lalu bagaimana ketika sekarang Rizky Billar ternyata satu acara dengan wanita fenomenal yang selalu bikin ulah ini? Ya, apakah Lesti Kejora akan merasa cemburu ketika kekasihnya satu frame acara dengan sosok wanita kontroversial Nikita Mirzani? Tentu saja, demi kerja yang profesional, Lesti memberikan kebebasan sepenuhnya demi pasangannya itu berkarya dan berusaha memantaskan diri, menata hidup dan hari esok yang lebih cerah tentunya guys. Ya, yang namanya cemburu terkadang memang itu adalah lumrah sebagai bentuk cinta dari hubungan yang makin mantap saja. Tentu kita tahu bahwa Lesti dan Billar sudah sama-sama sehati. Maka banyak yang mempertanyakan, kok tidak satu frame lagi, kok jarang ketemu di televisi lagi. Mereka perlu sesuatu waktu yang dimana mereka spesial tanpa di-shoot oleh kamera. Tentu itu yang mereka inginkan. Mereka menginginkan privasi yang terjadi, yang dinikmati oleh mereka berdua. Jadi waktu yang memang sangat diharapkan, privasi yang dilindungi, kemesraan yang diabadikan hanya di hati mereka berdua. Makanya jarang saja ketika kalian ingin listemensi acara, sangat sulit sekali karena baik Lesti dan Billar sekarang jarang mengunggah instastory mereka berdua. Tetapi mereka sama-sama, yakni Lesti dan Billar, sudah berkomitmen bahwa punya hubungan spesial khusus. Walau nyatanya setiap event, setiap ditanya infotainment, mereka mengatakan bahwa pertemanan mereka hanya sebatas persahabatan. Tapi persahabatan yang spesial tentunya, karena jelasnya bahwa Lesti dan Billar sendiri sudah berkomitmen di tahun depan mereka akan melangkah ke jenjang yang lebih serius tentunya. Itulah kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar di sore hari ini. Tentu kalian akan beranggapan yang berbeda dan punya asumsi mengenai hal tersebut yang tentu juga berbeda-beda. Bagaimana kira-kira menurut kalian kalau kalian jadi sosok Lesti? Apakah kalian akan merasa cemburu ketika idola atau kalian sendiri, ya pasangan kalian, bersama satu frame dengan sosok Nikita Mirzani? Bagaimana kira-kira untuk kalian? Jadi komen di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.